Halo, selamat datang di channel saya. Saya, Arvan Aisnugroho, akan memandu perjalanan Anda. Pastikan tugas dan kewajiban Anda telah terpenuhi sebelum melakukan perjalanan ini. Utamakan keselamatan daripada kesenangan. Selamat menikmati perjalanan ini. Teman-teman Arvan Asis Nugroho, tolong like, subscribe video ini ya. Jangan lupa komen, di like juga, jangan dislike. Awas aja di dislike. OAOE, terlalu terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lho rek, piye kabar rek? Sing delok videoku iki tak dongakno sehat kabeh lan rezekine akeh. Amin. Nah, balik meneh ning videoku iki. Iki video part terakhir yo rek, menuju ning Semarang. Sepurane iki videone rodok dawa, soalnya iki yo part terakhir. Dadi ini tak gabungno kabeh wae nganti tekan Semarang. Buat teman-teman sekalian, kita harus sampai di Pelabuhan Gilimanuk ya. Kita nunggu bus belakang juga, bus AB masih di belakang kita, kurang lebih 30 menitan jaraknya, kurang lebih bisa lebih. Nanti teman-teman kalau yang mau butuh kamar mandi, silakan kamar mandi sambil menunggu. Di sebelah pojok nanti diarahkan. Waktu menunjukkan pukul 19.39 ya, hampir jam 8. Kalau WIB di sana masih di Banyuwangi, maksudnya pukul setengah setengah 7 lebih, 10 menit berarti ya. Yang mau ke toilet sebelah kiri. Ayo, aku udah di dosen bosnya nih. Ini pakai ini, kamu perlu pakai. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Nah, iki wis mlebu ning kapale. Thank you.
tempat tinggu karaoke nan rek. Ono AC ini tapi ora pati adem. Nah, iki kamar mandine kapal. Resik sih rek, cuma yo rodok pesing. Iki musolane. Nah, sekitar nyebrang sak jam, kurang luwih sak jam. Wis tekan Jawa iki, alhamdulillah. Wow, ono sekaliane Gunung Harta. Awas. Alhamdulillah kembali di waktu WIB. Nah, iki tekan Pasuruan rek. Ning ngene garasine Pandhawa salat subuh ning kene. Nah, iki wis awan. Butol Wilangan anjuk. Waduh, beneran. Waduh, bisa.
Yo. Nah, ini Pak Jatmiko mulai beraksi rek blong kanan. Nah, tapi ini gue gak jemput lo lagi. Gue gak jemput lo lagi. Lo yang sisa tambah keputusan. Lo mesti jadi gak pikir panjang. Sekarang humis minta balikan. Kanca aku nganti enak sing wedi rek. Balikan no no. Kemana aja lo. Waktu gue masih sayang lo. Bilang no no. Lima botol Sragen ya rek. Pas kui Solo Ngawi turun dibuka lagi tekan Solo Sragen. Ini mlebu Sragen nganti tekan Solo Madu Kartosuro. Dalane lurus tok so. Bebasnya pas. Nah, iki wis tekan Solo Madu Kartosuro. Kau naik bumi sama, sama bahaya kacang. Iya, kacang. Iya. Keteng. Fokus banget itu. Itu juga tau apa, fungsional. Pas itu tau fungsional, kan sepi dari atas itu. Nah, iki. Mampir nih garasi Pandowo 87 nih Boyolali ini lumayan suwe ini leren-leren. Ini apa ya Rin? Tas ikan di arah nama ribonnya wis tepat di sini gini rek. Ketinggalan. Wah, rey, enak sekali ya tronton nih. Wow, cepat. Yo, delok bis sing parkir ning jero kuwi. Ora, tulisane iki lho kan enek Dharma Wangsa. Ah. Paling besar. Paling besar. Itu. Itu 10. Itu Scania nih. Wah, ini Anis. Beda. Beda lampu doang dan nih. Oh, bentar lampu doang. Kan 2 plus toh. Heeh. Lampunya gini. Baliknya di foto berapa? Eh, tapi dalamnya sama enggak? Sama, kurang lebih sama.
Kalau kamar mandi. Ah, bingung aku. Oh, ini enggak ada namanya, Pak. Enggak ada namanya. Enggak ada namanya. Jarang keluar kok. Apa? Jarang keluar. Sewanya aja segitu. Siapa yang mau nyewa nih kalau enggak pejabat? Oke, Pak, menurutmu, Pak. Ambil apa, Pak? Biasa. Biasa. Kalau yang jero aku. Apa? Kalau yang jero. Nek jero nek sofane lho, Pak. Wis yo balik ning bis meneh, perjalanan menuju ning Semarang meneh yo. Dewi Anjani ini budal di sik rek. Kamu kenapa kamu cewek sih? Nah, iki dibagekne snack karo Biro Johnny Let's Go Holiday. Ngisi weteng iki lumayan. Mlebu tol Solo 3. Wis ki 12 tekan Semarang. Sepi banget nih tol apa tol. Kemarin udah kayak ya di videoin. Gua pikir bareng jauh gitu. Pikir aku enggak tahu itu. Itu modusnya anak-anak aja. Gimana pendapatnya? Kan biasanya jalan-jalan bareng JLG, menangin, seru. Terus ya dapat pengalaman baru. Belakang tepuk tangan dong. Belakang. Lagi ya? Ada ide, Bu? Oh, sudah. Ya, oke. Ya, selamat buat sudah ya kuponnya. Oh, belum ya? Oke, apa? Kelompok. Ini apa? Sudah. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman semua karena kita sudah di Tembalang lagi, saya dan Dipa. Perwakilan dari Johnny Let's Go meminta maaf sebesar-besarnya apabila kami masih banyak kurang, masih banyak tutur kata yang tidak sopan, perlakuan yang tidak senonoh. Tidak bisa mengerti kalian, tidak bisa. Oh iya. Ya kurang memuaskan kalian karena saya selalu berperibahasa kayak gini kalau di akhir aku lali ya speechless ya jadi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya yeah. Bila kita berumur panjang, boleh kita bertemu lagi. Seperti itu. Semoga kita di lain kesempatan masih bisa bertemu. Semoga
cerita teman-teman yang baik-baik, yang buru-buru nggak usah diceritain ke adik kelas ya, disimpan di WA mas. Semoga di kelas teman-teman bisa bekerja sama dengan Jari Let's Go. Amin, orang amin nih. Balik ini. Semoga adik kelas teman-teman bisa bekerja sama dengan Jari Let's Go. Semoga teman-teman sukses, sehat. Terus jangan lupa follow Instagramnya Dipa di Wirya. Mas ya? Instagrammu ya? Nah, itu kalau misalkan ada barang yang ketinggalan maksudnya bisa dikontak sama Dipa. Gak ada maksud lain. Atau nanti dikondisikan dengan Mas Ayis apabila ada barang yang ketinggalan, mungkin terbawa dengan kami. Oh ya, saya mau konfirmasi Mas Dani. Bos Dani, ini aquanya masih sisa mau dibawa? Hah? Ditinggal Mas? Ini ada itu ya, nanti itu ya dikondisikan ya panitia ya. Apalagi ya, barang-barang jangan sampai ketinggalan, HP, dompet. Ya. Oh, bos ini ada voucher. Woi, mana bos ini? Enggak ada. Kerja nih. Rika, terima kasih juga buat Bus Pandawa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung panitia dalam menyelenggarakan acara kafe ini. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tak terasa sudah semakin dekat kehidupan yang nyata lagi. Besok enggak itu ya, enggak main air lagi ya. Dan akhirnya saya membuka diri ya. Kalau enggak salah kita juga pernah ketemu ya sebelumnya ya. Benar enggak sih? Iya, jadi mungkin dari silaturahmi yang pernah ketemu kembali, jadi akhirnya suasana cair gitu ya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Saya dan Mas Dipa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian sukses, sehat, dan semangat. Safety, happy, comfort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu turun tolong dicek lagi ya barang-barangnya, karena sering sekali ada barang yang tertinggal di atas, di bagasi atas, di bawah kursi. Minta tolong dicek. Kalau hati nggak masalah ya. Nanti kalau tertinggal nanti tugasnya Mas Aziz menyusulkan di garasi di Boyolali ya. Asik. Okay, charger, kabel, sering banget ketinggalan, oleh-oleh. Mas. Oh ya, bagi teman-teman dicek lagi ya barang-barangnya. Nanti kalau seumpama barangnya ada yang ketinggalan, bilang langsung ke aku aja. Soalnya abis ini saya masih naik bus ini sampai Boyolali tadi lagi. Terima kasih. Jadi langsung ngechat saya aja ya. Atau nelpon. Nah, kui mau wis bongkar barang neng ngone kono. Saiki menuju neng garasine Boyolali. Lah iki aku melok tekan garasine Pandawa neng Boyolali. Soale aku arep balik neng Solo. Dadine sisanke melu tekan garasi Pandawa 87 neng Boyolali. Nah, wis tekan Boyolali. Nah, nanti ini pas tekan sore, jadi ini saya ngelok di Jakarta nan budal rek. Sekalian hunting.
Nah, iki aku wis numpak bis Raja Wali. Nah, wis videoku KKL tekan semene wae ora yo. Matur nuwun wis ndelok saka awal tekan akhir iki. Aku pamit cek rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.